Assalamualaikum. Selamat datang ke Azra Green. Hari ini kita akan bincangkan tentang Black Bear Algae ataupun dikenali sebagai BBA. Stay tuned. Black Bear Algae atau dikenali sebagai BBA dikategorikan sebagai Red Algae. Kejap lah. Kenapa dia dikategorikan sebagai red algae sedangkan dia berwarna hitam? Jawapan dia ialah kerana black bear algae ataupun BBA ni apabila terkena alkohol dia akan bertukar menjadi warna merah pekat. That's why dia dikategori sebagai red algae. Dia sama seperti stackhorn iaitu red algae. Okey, selalunya BBA ni akan menempel ataupun melekat di husky-husky ataupun pokok, tapi paling berbahaya sekali apabila dia lekat di pokok ataupun kawasan-kawasan tanah pasir-pasir ni ya. Okey, kita nak tengok punca permasalahan untuk BBA. Punca utama terjadinya BBA disebabkan oleh organic waste ataupun kotoran-kotoran organik yang ada di dalam aquarium kita sendiri. Selalunya disebabkan oleh kemalasan kita untuk tukar air dan ataupun kalau kita tukar air kita tak vacuum kotoran-kotoran tu. Lagi satu apabila kita bagi makan terlebih overfeeding ataupun pokok-pokok yang mati, itu penyebab kepada BBA sebenarnya. Apabila dia mati, dia akan menjadi organic waste dan organic waste tu tidak difilter dengan baik dan akan menyebabkan algae itu sangat suka. Okey, kita nak tengok kepada cara mengatasi BBA ya. Selalunya BBA kita akan menggunakan easy carbon untuk selesaikan dia, iaitu seperti C-Chem XL ataupun Aquaforus Carbon Boost. Dua-dua ni ialah carbon, so supplement untuk aquarium. Easy carbon akan apply direct ke BBA tu. Contoh dia BBA tu berada di sini, so kita ambil penyedut dalam 2 ml macam tu, kita direct apply ke algae tersebut. So dalam masa beberapa hari dia akan mati. Okey, lagi satu cara iaitu menggunakan hydrogen peroxide ya. Hydrogen peroxide ni agak berbahaya tapi sangat efektif. Saya tak berapa nak recommend menggunakan hydrogen peroxide lah. Sebab apa? Dia akan menyebabkan mos kita akan mati, ikan kita akan mati. Selalunya kalau terlampau teruk baru kita akan menggunakan hydrogen peroxide lah. Okey, so lagi satu, kena kerap tukar air lah. Selalunya kita akan tukar air 2 kali 1 minggu, iaitu 50% ataupun 20%. Itu recommend bagi saya lah. Untuk orang lain mungkin setiap hari akan tukar air 20%. Saya recommend kalau malas tu 2 kali 1 minggu lah. Okay. So setakat ini saja perkongsian kita untuk kali ini. Kalau anda suka video ini, sila like, share dan komen. Terima kasih. Stay tuned.